Untuk kali ini kedatangan pasien kipas angin, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Abib Elektronik. Baiklah, untuk kali ini kedatangan pasien kipas angin, teman-teman. Banyak sekali ya. Ini kipas angin dengan berbagai merek. Oh, ternyata semua merek Miyako ya, teman-teman. Nah, ini Miyako semua ini. Nah, dan yang lain model ini Miyako juga ya. Nah, yang satu ini apa ini? Speaker dat ini ya. Kata yang punya, speaker ini colokannya ini tidak bisa ngecas ya. Dan ini saya rasa ini konektornya rusak ini. Jadi sering kali ya, konektor itu sering kali rusak. Karena beda ya kualitas konektor yang speaker-speaker yang kelas harga speaker seperti ini ya. Dibanding konektor HP itu beda sekali. Karena konektor HP itu langsung menancap, ada kakinya ya. Kalau ini hanya disolder sedikit aja. Jadi kalau kita ceroboh sedikit aja langsung tewas ini, rusak. Biasanya saya mengatasi seperti ini, langsung saja kabel apa ini dari chargernya itu ya. Itu dipotong aja dan kita solder ke titik kaki di sini ya, min plusnya. Dan kita kembali ke kipas angin nih. Kipas angin ini kata yang punya ini yang satu sudah pernah diservis katanya. Dan yang dua ini belum. Dan kita akan menguji satu persatu ya. Dan bagi rekan-rekan atau teman yang pernah nonton di channel Abib Service ya. Jadi channel Abib Service itu, channel itu sudah tidak upload video lagi ya, karena terjadi masalah. Bagi kawan yang masih setia nonton di channel itu, Anda bisa beralih ke channel Abib Elektronik AE ya. Jadi ini masih satu channel yang tutorial yang sama tentang kelistrikan dan elektronik. Dan kami mohon dukungannya kepada saudara untuk mensubscribe channel ini ya. Semoga kita lebih bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat ya. Oke, kita akan mengetes kipas angin ini satu persatu ya.
dan kita colokin ke listrik. Nah, ini sudah posisi di satu ya. Memang mati total ini ya. Kemudian yang ini kipas angin ini dibawa oleh seorang pelanggan kita jauh teman sekitar 45 kilo dari tempat servis kita ya. Nah, ini kita hidupkan lah. Nah, ini mati juga ya. Nah, ini posisinya udah di angka 1. Tidak ada respon sama sekali. Getaran pun tidak. Bisa jadi biusnya putus atau yang lain-lain. Kemudian yang satunya ini merek Miyako juga. Kita colokin ke listriknya. Kita hidupkan. Baik, ini juga tidak ada respon sama sekali. Dan semua kipas angin ini dalam kondisi mati total ya. Dan kita akan membongkar dinamo ini satu persatu ya. Dan supaya tidak memperpanjang durasi video, maka bisa Anda tonton dengan video selanjutnya. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita akhiri saja video ini. Dan selamat berjumpa di selanjutnya, video selanjutnya ya.